Pemirsa, lebaran hari kedua Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menyambangi Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Prabowo Subianto bersama rombongan berangkat dari kediamannya di Kartanegara 4 bersama putranya Didit Prabowo pada Kamis pagi. Rombongan kendaraan Prabowo terlihat tiba di Kompleks Istana Jakarta sekitar pukul 8.45 waktu Indonesia Barat. Belum ada keterangan dari pihak istana terkait pertemuan ini. Namun yang menarik, pertemuan ini dilakukan di tengah santernya isu rencana pertemuan antara Prabowo dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Prabowo akhirnya meninggalkan Kompleks Istana Jakarta sekitar pukul 10.27 waktu Indonesia Barat dan rencananya akan hadir pada open house di kediaman Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad.